Baik, kita mulakan surah Fatir mulai daripada ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi, dan yang auhayna, telah kami wahyukan. Ilaika, kepada engkau. Minal kitab, daripada kitab. Wa huwal haq. Huwa saja. Huwal haq. Dia adalah benar. Musaddiqan, yang membenarkan. Lima, bagi apa yang baina yadaihi, di hadapannya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya. Inna, dari di sini bahwasanya ya, bukan sesungguhnya. Bahwasanya Allah. Bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya. Lam ni baru kita terjemah sungguh. Ha, sebab ya, bila ada inna, dia ada lam. Lam tu terjemahkan sungguh. Inna bahwasanya. Sungguh khabirun, la khabirun, sungguh amat mengetahui perkhabaran. Sungguh amat mengetahui perkhabaran. Basir, lagi amat melihat. Saya masuk mula. Wallazi awhayna ilaika minal kitab, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau daripada kitab. Yaitu Al-Quran, yang Allah telah wahyukan kepada Nabi. Walhaq, dia adalah benar. Musaddiqan lima baina yadaihi, yang membenarkan bagi apa yang di hadapannya. Kedatangan Quran ini membenarkan kitab yang sebelumnya. Ketika itu, yaitu kitab Taurat dan Injil. Dan kitab Quran ini lebih memperjelaskan lagi ya, hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka telah diharamkan ya, meminum ya, susu unta dan daging unta. Tapi kedatangan Al-Quran telah membenarkan ya, hukum itu. Ya, mereka ya, mengharamkan hal itu. Tapi Al-Quran telah menghalalkan ya, hal yang berkaitan ya, daging unta dan susu unta. Dan juga membenarkan hukum-hukum yang lain. Inna Allah bi'ibadi la khabirun basir. Bahwasanya Allah dengan hamba-hambanya sungguh amat mengetahui perkhabaran, lagi amat melihat. Maksudnya Allah yang mengetahui segala berita, dan Allah amat melihat segala perkara. Kemudian kita teruskan lagi ayat yang ke-32. Suma, kemudian. Aurasna, telah kami wariskan. Alkitab, akan Alkitab. Allazi, yang istofaina, telah kami pilih. Min, daripada. Ibadina, hamba-hamba kami. Faminum, maka di antara mereka,
Maka di antara mereka zalimun, ada yang menzalimi, linafsihi, bagi dirinya. Wa minhum, dan di antara mereka, muktasidun, ada yang pertengahan, wa minhum, dan di antara mereka, sabiqun, ada yang mendahului, bil khairat, dengan kebaikan-kebaikan, biiznillah, dengan izin Allah. Zalika, itu, wa dia, al-fadlu, kurnia, al-kabir, yang amat besar. Biasanya mas mula. Summa awrathnal kitaba alladzina astawfayna min ibadina. Kemudian telah kami wariskan akan Alkitab, itu Al-Quran ini, kepada orang-orang yang telah kami pilih daripada hamba-hamba kami, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini Allah wariskan kepada hamba-hamba kami, yaitu umat Nabi. Faminhum, maka di antara mereka, zalimun linafsi, ada yang menzalimi bagi dirinya. Maknanya, mereka yang diwariskan Al-Quran ini, ada yang menzalimi dirinya dengan tidak beramal apa yang diperintahkan dalam Al-Quran ini. Bahkan banyak perkara-perkara yang dilarang mereka langgar. Ini mereka telah menzalimi ya diri mereka sendiri. Wa minhum muktasidun, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Mana yang pertengahan ini? Ya, dia tidak meninggalkan amal walaupun ya sedikit. Dia tidak meninggalkan amal dia. Dan dia mengikut waktu-waktu yang diperintahkan. Sebab ada ibadat-ibadat ini, dia ya tidak boleh dilakukan hari-hari, melainkan mengikut waktu-waktu yang telah diperintahkan. Contohnya, ya, kalau kita puasa bulan Ramadan, adakah tetap bulan kita boleh puasa Ramadan? Tak boleh. Jadi waktunya ialah Ramadan. Begitu juga kita berkorban, ya, ada waktunya, yaitu ya dikatakan Yaumun Nahar ataupun hari korban. Ya, masa itu kita boleh mengorbankan binatang. Dan begitu juga dengan solat. Adakah solat ini kita boleh buat sewenang-wenangnya? Ya. Kalau kita nak buat zuhur waktu pagi, suka hati kita. Nak buat zuhur waktu ya, malam, suka hati kita. Tak boleh. Ya, ada waktu-waktunya. Zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar. Ya. Jangan kira awal, pertengahan atau akhir. Jangan kira itu. Tapi kira waktunya ialah waktu zuhur. Tak kira dilakukan awal, pertengahan ataupun akhir.
Ya. Jangan kita hanya kita menekankan mesti di awal waktu. Lebih baik di awal waktu. Ya, tak juga. Sebabnya, ya Nabi yang salam ya melewatkan zuhur. Ya, sekiranya terlampau panas, ya maka zuhur itu dilengahkan sedikit. Begitu juga Nabi melewatkan waktu isyak. Kalau Nabi mengatakan ya awal waktu itu lebih utama, sudah tentulah dia akan solat isyak pada awal waktu. Tapi Nabi suka mentakhirkan atau melewatkan isyak. Ini dikatakan ya orang yang pertengahan dalam melakukan amal, walaupun sedikit berterusan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan. Ya, di mana ada ya kebaikan, ya maka dia bekerja ke sana. Ya, dalam tafsir juga diterangkan katanya, ya dalam menuntut ilmu itu juga termasuk mengejar kebaikan. Sebab dengan ilmu itulah kita dapat beramal. Ya, tanpa ilmu, ya amal kita lagu atau sia-sia saja amal kita. Sebab itu amal itu juga perlu ada ilmu. Artinya, dalam ayat ini, Quran ini diwariskan kepada umat Nabi, tapi ya terjadi kepada tiga golongan. Satu, dia menzalimi dirinya. Kedua, dia pertengahan dalam beramal. Ketiga, dia mendahului mana-mana kebaikan. Ya, atau mengejar mana-mana kebaikan. Zalikal biiznillah, dengan izin Allah. Zalika wal fadlul kabir. Itu dia kurnia yang amat besar buatnya. Ya. Jadi kita kena ingat ayat ini, kita tergolong yang mana? Tergolong yang pertama ke? Yang kedua? Atau yang ketiga? Ya. Nah, jadi kita ya, fikir-fikirkanlah. Baik, ayat yang ke-33. Jannat, kebun-kebun syurga. Adnin. Bracket kekal. Yadkhulunaha, mereka masuk akannya. Yuhallawna, mereka dihiasi. Mereka dihiasi. Fiha, padanya. Min asawir, daripada gelang-gelang. Min az-zahab, daripada emas. Walu'lu' dan mutiara. Walibasuhum, dan pakaian mereka. Piha, padanya. Harir, sutra. Harir, sutra halus. Sambung ayat 34. Wa qalu, dan telah berkata mereka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi, yang azhaba, telah menghilangkan ia. Anna, dari kami. Al-Khazan, akan duka cita.
Inna bahawasanya Rabbana Tuhan kami la ghafurun sungguh amat pengampun. Syakur lagi menerima syukur. Baik, saya masuk mula. Jannatu Adnin, kebun-kebun syurga Aden, mana mereka akan masuk ke syurga yang kekal. Itulah Adnin, ke syurga yang kekal. Yadkhulunaha, mereka masuk akannya. Yuhallawna fiha min asawira min zahab walulu, mereka masuk akannya, mereka dihiasi padanya daripada gelang-gelang minaz zahab, daripada emas, walulu dan mutiara. Artinya perhiasan emas daripada dunia, di dunia, menjadi kebanggaan kepada manusia. Ya, emas ini juga mutiara, ia menjadi kemegahan dalam kehidupan dunia. Rupanya hal ini sampai kepada akhirat. Ya, jadi emas ini menjadi kebanggaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Berkemungkinan di dunia ada setengahnya mereka tak suka memakai perhiasan-perhiasan ini. Ya. Di antara mereka tak suka dia memakai perhiasan ini. Tapi besok, di dalam syurga ini, kalau tak ada pakaian ini, ya, atau hiasan ini, mereka rasa tidak lengkap. Ya, diibaratkan kalau kita ya, berjalan tak berbaju. Ya, kan tak lengkap. Ya. Ha, berjalan tak berhias, tak lengkap. Jadi macam itulah besok. Mereka dihiasi. Ha, jadi artinya. Ya, ahli syurga ni ada juru hias dia. Ha, jadi ahli syurga ni ada bidadari-bidadari yang menghiasi. Ya, macam pembesar-pembesar. Biasanya memang ada juru solek dia. Jadi belum dia keluar ya, ke ya, tempat. Ya. Yang mereka pergi, mereka dah disolek dulu, dihias dulu. Jadi besok di syurga, kalau nak tahu macam itulah. Ahli syurga, ya, sebelum dia keluar, dia menemui ya, ahli-ahli syurga yang lain. Mereka dihiasi dulu, dihias dulu. Diberi ya, gelang emas, diberi ya, kalung, mutiara, ya. Ha, mana itu hiasan. Kemungkinan kalau dulu tak pernah rasa pun, kalau dia jadi ahli syurga, mereka akan rasa dan rasa ya begitu bangga dan dihormati. Ha, jadi seronoknya. Ya. Adakah lelaki pun pakai emas dan perak, dan apa, dan mutiara. Ya, wallahu a'lam. Kemungkinan juga pakai. Sebab kat sana Tuhan tidak haramkan. Tuhan haramkan di dunia. Ya, mungkin lelaki pun boleh memakai gelang. Ya, boleh memakai mutiara. Ya. Nah, itu ya. Nah, tengoklah keadaannya nanti di syurga. Tapi itulah gambarannya. Artinya di sana tidak ada ya, haram macam mana yang Allah haramkan di dunia. Nah, kalau orang lelaki pun nak pakai emas, ini tidak ada salahnya. Ya. Hmm, kalau nak pakai kalung sekalipun pun, tidak ada salahnya. Sebab di sana tidak ada hukuman lagi. Walibasuhum piha harir.
dan pakaian mereka di dalamnya dalam surga ini adalah sutra halus. Ya. Ada disebut juga dalam surah lain sutra halus dan sutra kasar. Sutra kasar ini adalah sutra yang disulam ya, dengan bunga-bunga yang indah. Ya, jadi sutra halus ni ya, dia tidak ada sulaman halus. Ya. Tapi sutra kasar itu kasarnya kerana ada sulaman dia. Jadi kasar lah. Ya. Rupanya pakaian yang ya, jadi pakaian ahli syurga pun dah dinyatakan dalam Quran. Iaitu pakaian yang mahal ya, di dunia. Iaitu pakaian sutera. Sebab kita kalau memakai baju sutera ni, ya, kita rasa begitu selesa. Ya, maksudnya, ya, macam kita memakai ya, baju kap, apa ni? Nak kata begitu lembut lah. Ya, baju terlampau lembut. Ya, sehingga cukup menyelesakan ya, kita punya badan. Jadi rupanya hal ini sampai di syurga pun sutra ini menjadi kebanggaan untuk ahli syurga. Ya. Dan dinyatakan juga dia punya ya, warna, ya. Warnanya hijau pun dinyatakan juga dalam Quran. Jadi sutra tu berwarna hijau. Artinya ahli syurga ni, ya, mereka memakai ya, pakaian yang sama, iaitu pakaian berwarna hijau. Dan hijau ni kan menyejukkan. Ya, jadi ya, pandang saja dah menyenangkan. Pandang saja dah menyejukkan. Macam kita ya, memandang pemandangan menghijau. Mata kita sejuk. Cuba kita memandang ya, kepanasan padang pasir. Sakit mata kita. Ya. Baik. Wa qalu alhamdulillah. Dan telah berkata mereka ahli syurga ini, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allazi azhaba 'annal hazan. Yang telah menghilangkan ia daripada kami akan duka cita. Maknanya ya, kita ni ya, tak tahu keadaannya. Sudah tentulah kita keadaannya sudah. Kita risau. Duka cita ni merisau. Ya. Risau kalau kita tak lepas ya, daripada timbangan Allah. Ketika timbangan Allah itu, ya, khawatir kita tak lepas, kita sangkut dekat ya, kerana dosa-dosa kita. Jadi, ya, alhamdulillah kita puji. Ahli syurga memuji Allah yang telah menghilangkan daripada ya, duka cita itu. Ya, masuk ke dalam syurga ini tak ada rasa lagi duka cita. Tak ada rasa lagi kerisauan. Inna Allah la rob inna rabbana la ghafurun syakur. Bahwasanya Tuhan kami sungguh amat pengampun lagi amat menerima syukur. Amat menerima syukur ni kepada hamba-hamba Allah yang ya bersyukur kepada Allah, Allah terima ucapan itu alhamdulillah. Itu adalah ucapan syukur. Ya, Allah terima ucapan itu, ya. Baik, sama lagi allazi yang ahallana telah menempatkan kami ad-daro di negeri al-muqamah yang kekal. Min fadlihi daripada kurniaannya. La yamassuna. Tidak ia menyentuh akan kami. Pihak padanya. Nasabun oleh kepenatan. Wala yamassuha dan tidak ia menyentuh
akan kami pihak padanya alungu oleh kelelahan. Pihak tu padanya, lungu oleh kelelahan. Baik, saya masuk mula. Allazi ahallana darul muqamah. Yang telah menempatkan kami di negeri yang kekal, yaitu negeri akhirat ini. Min fadli, daripada kurniannya. La yamassuna fiha nasabun, tidak ia menyentuh akan kami padanya oleh kepenatan. Wala yamassuna fiha lu'u, dan tidak ia menyentuh akan kami padanya al-lu'u, kelelahan. Maknanya di syurga ni kelebihan dia tidak kita merasa penat, letih, lesu, lelah. Ia tak ada dirasai dia di syurga ini. Tapi kat dunia ini, dia duduk lama-lama, krem kaki kita. Dan nak luruskan punya lah susah. Ya? Ha, duduk lama-lama pun, ya, tak sehat. Ya, dah sakit. Ya, jalanlah jauh sikit, dah lelah. Ya? Jadi, di syurga besok, tidak ada lagi istilah itu. Duduklah berlamaan, berboraklah berlamaan, ia tidak akan rasa sakit lutut. Tidak akan rasa penat, letih, lelah. Tak akan dirasa. Inilah kelebihan syurga yang dijanjikan ia kepada orang-orang beriman dan bertakwa. Baik, sama lagi ayat yang ke-36. Wallazina, dan orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Lahum, bagi mereka. Naru jahannam, neraka jahannam. La yukdo, tidak ia diputuskan. Alaihim, atas mereka. Fayamutu, lalu mereka mati. Wala yukhaffafu, dan tidak ia direngankan. Anhum, dari mereka. Min azabiha, daripada azabnya. Kazalika, seperti itulah. Najzi, kami balas. Kulla, akan tiap-tiap. Kafur, orang yang banyak kufur. Saya masuk mula. Wallazina kafaru, lahum naru jahannam. Dan orang-orang yang telah kafir mereka, bagi mereka ialah neraka jahannam. La yukdong alaihim, tidak ia diputuskan atas mereka. Payamut, lalu mereka mati. Maksudnya, ya, ahli neraka ini, ya, dia tidak ada hukum mati. Maksudnya, masuk neraka pun tak mati. Itu maksudnya. Maksudnya, tidak ada diputuskan atau dihukumkan mati, tak ada. Ya. Kita di dunia kalau diseksa, ya, kita akan, ya, hujungnya kita akan mati.
Tapi di neraka, ya, tidak ada hukum mati. Maknanya akan terus-menerus merasai, ya, keseksaan. Kemudian, wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak ia direngankan dari mereka akan azabnya, dari azabnya. Maknanya, ya, azab yang diterima makin hari makin berat, tak pernah rasa ringan. Kazalika nadzi kulla kafur, seperti itulah kami balas akan tiap-tiap yang banyak kufur. Nah, itulah balasan untuk yang kafir. Baik, sama lagi ayat 37. Wahum, dan mereka, yastarihuna, mereka berteriak. Wahum, mereka, dan mereka, yastahiruna, mereka berteriak. Piha padanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, ahrijna, keluarkanlah oleh engkau, na'mal, kami beramal, soliha, akan amal soleh, ghairal ladzi, selain yang, kunna, adalah kami, na'mal, kami beramal, awalam, dan adakah tidak, nu'ammirkum, kami panjangkan umur akan kamu, kami panjangkan umur akan kamu, ma, apa yang, ya tazakkaru, ia ingat, pihi padanya, man, orang yang, tazakkara, ia ingat, waja'akum, dan telah datang ia kepada kamu, an-nadzir, oleh pengancam, oleh pemberi ancam, ya. Fazuku, maka rasakanlah olehmu, fama, maka tiada, lizzalimina, bagi orang-orang yang zalim, min nasir, daripada penolong, innallaha, sesungguhnya Allah, sambung, ya, innallaha, sesungguhnya Allah, alimu, yang mengetahui, ghaibi, yang ghaib, as-samawati, di langit-langit, wal-ardi, dan bumi,
Innahu sesungguhnya dia. Alimun amat mengetahui. Bizati dengan yang empunya. As-sudur dada-dada. Baik, saya masuk mula. Ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka dalam neraka ni, mereka berteriak. Fiha padanya, pada neraka atau dalam neraka. Rabbana ahrijna na'mal salihah. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah oleh engkau akan kami. Na'mal, kami beramal salihah, akan amal salih. Ghairul ladzi kunna na'mal, selain yang adalah kami beramal. Nampak tak? Di dunia dulu, mereka tidak beramal soleh. Bila dah masuk neraka, mereka meronta-ronta minta supaya dikeluarkan. Supaya dapat kembali ke dunia semula, kali ini dia akan beramal soleh. Ya? Dia baru nak beramal soleh. Ya, adakah permintaannya itu dilayan? Awalam nu'ammirukum ma yazakkaru fihi. Dan adakah tidak kami panjangkan umur apa yang ia ambil ingatan padanya? Maknanya, ya Allah, ia memanjangkan umur. Ya Allah telah memanjangkan umur untuk mereka ingat. Ada masa untuk mereka berfikir atau mereka ingat. Sebab itu kadang kita ya perhatikan, ya kenapa kadang orang baik cepat pergi. Ya, orang jahat ni lambat pergi. Ya, terkadang. Ya. Sebenarnya, kalau ikutkan ayat ini, Allah kadang panjangkan umur, dibagi kesempatan untuk diingat. Ya, bahawa kembali kepada Allah dah hampir. Ya. Man tazakara, orang yang telah ingat dia. Ya, orang yang mau ingat. Waja'akumun nazir. Dan telah datang ia kepada kamu oleh pemberi ancam. Mani bukan Rasul saja yang memberi ancam atau peringatan. Kadang kawan-kawan mereka, sahabat mereka, saudara mereka, kadang juga beri peringatan. Ya, sampai bila kau nak macam ni, dah tua dah. Ya, kau tak nak ketobat-tobat. Ya, dah banyak peringatan sampai. Tapi mereka abaikan juga. Fazuku. Maka rasakanlah olehmu, Allah katakan rasakanlah azab. Wama fama lizzalimina min nasir. Maka tiada bagi orang-orang yang zalim daripada penolong. Mana orang yang zalim di sini, yang mengabaikan amal soleh di dunia. Ia tidak ada pertolongan Allah ketika mereka diazab. Inna Allah alimul ghaibi was samawati wal ard. Sesungguhnya Allah yang mengetahui yang gaib di langit-langit dan di bumi. Innahu alimun bi dzatis sudur. Sesungguhnya dia, yaitu Allah, amat mengetahui dengan yang empunya dada-dada. Yang empunya dada-dada tahu tak? Maknanya Allah mengetahui segala isi hati tiap-tiap insan, tiap-tiap makhluknya. Allah tahu isi hatinya. Itu maksudnya. Ya, sampai situ dulu untuk Al-Quran. Akan nanti kita sambung lagi surah ya Fatir ini. Dan kita sambung lanjutan kuliah kita dengan pelajaran sorof. Ya. Jadi boleh buka sorof. Latihan hari itu, latihan yang keberapa? Ada ribat yang keberapa? Buka mic ya, yang nak tolong cakap. Buka mic. 37. Okey. Okey, 37 iaitu bab humasi atas wazan if'alla yaf'alu if'ilalan if'alla la taf'alla muf'alun muf'alun.
Baik ya, kita teruskan dengan latihan ihdarra ya, ihdarra. Maknanya bertambah hijau. Jadi dalam bab sabdu akhir ni nampaknya mana-mana banyak makna bertambah. Ya. Makna bertambah, bertambah hijau, bertambah biru, bertambah bunga, bertambah kuning ya. Jadi dalam bab yang ada sabdu akhir ni. Baik, kita mulakan terus. Madi sebut. Satu. Ihdarra mudhari. Ihdarra. Masdar dia. Ihdiraran. Ihdiraran. Jadi ra tu hidup. Ya, raran. Kemudian amarnya. Ihdarra. Ya, ihdarra sama dengan madi ya. Nahi. La tahdarra. Isim fa'il, isim maf'ul. Mukhdarun. Ya, isim fa'il, isim maf'ul sama wazannya. Mukhdarun, mukhdarun. Okey, nombor dua. Izraqqa sebut. Izraqqa. Izraqqa. Mudhari. Izraqqa. Masdar. Izriqan. Amar. Izriqan. Nahi. La tazriqan. Ya. Isim fa'il, isim maf'ul. Muzraqun, muzraqun. Ya. Muzraqun, muzraqun. Itu bertambah biru. Nombor tiga, bertambah bunga. Bertambah bunga izharra ya. Madi sebut izharra sebut izharra. Mudhari yasharru ya. Masdar izhiraran. Izhiraran. Amar izharra. Nahi la izharra. Latas harro. Ya, isim fa'il, isim maf'ul. Muzharrun, muzharrun. Okey. Nombor empat. Ya, mana dia bertambah kuning. Isfarro. Sebut isfarro. Isfarro. Mudhari'nya. Yasfarru. Yasfarru. Masdar. Isfirron. Isfirron. Amar. Isfarro. Nahi. Latasfarro. Isim fa'il, isim maf'ul. Musfarun, musfarun. Okey, musfarun, musfarun. Okey, kita ambil satu makna, yang lain samalah. Kalau satu makna ni betul, yang lain ikutan dia samalah. Okey, nombor satu, kita ambil yang bawah sekali, bertambah kuning. Kalau madi? Ya, bertambah kuning. Tak, madi, madi. Oh, telah ia bertambah kuning. Ia kemudian kan? Telah bertambah kuning ia. Telah bertambah kuning ia. Kalau mudhari? Ia bertambah kuning. Ia bertambah kuning. Kalau masdar? Mata kuningan. Bertambah kekuningan. Ya, macam tu. Bertambah kekuningan. Amar? Amar, bertambah kuninglah engkau. Bertambah kuninglah oleh engkau. Nahi? Jangan, jangan engkau bertambah kuning. Jangan engkau bertambah kuning. Isim fa'il? Yang bertambah kuning. Isim maf'ul? Yang ditambah kuning. Yang ditambah kuning. Ya. Nah, itu ya makna ya dalam meletakkan ikut wazan. Ya.
Jadi yang lain pun sama jugalah. Kalau biru telah bertambah biru. Ya. Baik, ihdara ni ya. Asalnya ya yang kita sebut ahdar. Ahdar. Ha, itu mana hijau. Ya, kemudian yang izraka ni azraq. Azraq. Azraq tu maknanya biru. Izhara daripada azhar. Bunga. Isfara ni kuning daripada asfar. Asfar kuning. Ha, satu lagi boleh kita tambah. Iswadda. Cuba buat alif sin wa dal. Alif sin wa dal tulis ya. Ha, iswadda. Iswadda. Ha, maknanya bertambah hitam. Ha, itu samalah. Asalnya aswad. Ha, kan nama aswad. Aswad kan nama hitam. Ya. Nah, kalau iswadda bertambah hitam. Ya. Nah, kalau satu ya aswad. Nah, itu mana hitam. Azraq biru, ahdar hijau. Satu lagi apa? Abiyad putih. Ya, abiyad. Ya. Nah, itu putih. Dia punya kalau wazan ni kena letak sablulah. Ibyaddo. Ibyaddo. Alif ba yaddo. Kalau nak tambahlah. Alif ba yaddo. Bertambah putih. Kalau satu saja putih, abyad. Abyad. Okey. Untuk akan datang latihan yang ke-38. Kita masuk bab sudasi. Bab sudasi ni maknanya bab yang paling panjang dalam sorob ni. Ada 6 huruf. Ya, sudasi namanya. 6. Wazan dia istaf'ala, asal penambahan dia alif sinta tu. Huruf asalnya fa'ain lam. Fa'ala. Jadi tambah dengan alif sinta jadi istaf'ala. Ala. Is alif sinta ni kebanyakan makna minta ya. Kalau penambahan ada alif sinta. Ha. Kalau fa'ala makna buat, istaf'ala minta buat. Ha, minta buat macam tu. Okey, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan istaf'ila tastaf'il mustaf'ilun mustaf'alun. Jadi latihan yang perlu dibuat pertama istaf'ama minta faham, istansara minta tolong, istagbara sombong, tak boleh minta sombong. Istaghfara minta ampun. Ya, tapi istaghfara ni diterjemah sombong, asalnya daripada makna besar, minta besarkan. Ha, minta besarkan. Jadi maknanya sombong. Kalau nak letak minta, ada minta besarkan. Daripada makna besar. Kabura, daripada perak kabura besar. Kemudian ditambah dengan alif cinta istaghfara. Jadi minta besarkan. Jadi bila minta besarkan ni mana sombong lah. Bahasa Arabnya. Itu asalnya. Sebab itu istighbarah kita tak terjemah minta sombong. Tak boleh. Ya? Kalau minta besar boleh. Minta besarkan boleh. Nah, kemudian bracket sombong. Nah, macam tu. Okey, itu saja untuk latihan ni buat sekali dengan latihan 38 ni. Kalau boleh. 38 ni tak banyak latihan. 39, ha, sorry, 39. Dia ada dua latihan. Jadi buat 38 dengan 39 ya. Untuk akan datang. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'al ulana.